Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar al-Fusul fi Suratul Rasul karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Kemarin terakhir kita bahas adalah apa? Setelah mendapatkan tawaran yang banyak, kemudian Rasulullah memberikan apa? Rasulullah musyawarah kepada segenap para sahabat. Nah, Umar bin Khattab memberikan arahan agar dibunuh semua tawanan. Ternyata Abu Bakar Siddiq memberikan arahan untuk apa? Dilaksanakan tebusan. Jadi tebusan nanti ditebus kalau mau melepaskannya. Nah, dan Rasulullah senang dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ditebus. Paham ya? Satu orang 400-400. Paham ya? Bukan ditukar balik tapi ditebus. 400 dirham. Kalau mau nebus harganya 400 dirham itu ya. Nah, tawanan. Kan ditawan berapa kemarin? 70 orang kan? Nah, yang dibunuh 70 orang, yang 70 orang tawanan. Akhirnya Rasulullah mulailah apa? Nah, melakukan tebusan tersebut 400 maksudnya apa? 400 dirham kalau mau mengambil atau melepaskan tawanan tersebut. Nah, dan nanti barakallahu fikum setelah perang Banu Qainuqa, namanya perang Uhud, besar sekali peperangannya, dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb, karena ternyata anaknya meninggal di perang Badr, Handalah namanya. Paham ya? Namanya Handalah disebutkan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ada kitab namanya Sirah Nabawiyah, Handalah bin Abi Sufyan meninggal. Marah besar Abu Sufyan. Tokoh orang kufar Quraisy, Abu Jahal meninggal juga kan di perang Badr. Marah besar, akhirnya ngumpulin semua sekutu-sekutunya, pasukannya di perang Uhud besar luar biasa. Nah, Allah musta'an. Handalah bin Abi Sufyan meninggal ya di perang Badr, akhirnya Abu Sufyan marah-marah. Di antaranya karena meninggal anaknya dan juga meninggal tokoh barakallahu fiikum orang kufar Quraisy yaitu Abu Jahal. Kita baca dikit. Qala al-mu'allifu atabahullah 'iddatu ahli Badr, jumlah yang ikut serta perang Badr. Jumlatu man hadara Badran minal muslimin, jumlah dari kalangan kaum muslimin yang hadir perang Badr 319 rajulan. Kurang lebihnya 311 sampai 319. Bid'at asyar itu biasanya 11 sampai 19 ya. Nah, barakallahu fikum, kalau 1 sampai 9, ada yang katakan 3 sampai 9, seperti itu. Wa minal muhajirin sitatun, dari kalangan muhajirin 6 orang. Wa sama'nam, sitatun wa samanuna rajulan afan. Sitatun wa samanuna rajulan. Dari kalangan muhajirin jumlahnya apa? 86 orang. Wa minal aus, dari kalangan aus ahadun wa sittuna rajulan, 61 orang. Wa minal khazraj, dari khazraj 170 rajulan, 170 orang. Wa amal musyrikun fa kanat iddatuhum kama qala sallallahu alaihi wasallam ma baina 900 ila 1000. Adapun jumlah orang musyrikin, jumlah pasukan orang musyrikin sebagaimana Rasulullah kabarkan antara 900 sampai 1000. Wa qutila minal muslimin yauma idin 14 rajulan. Dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh saat itu 14 orang. Sittatun minal muhajirin, 6 orang dari muhajirin. Wa sittatun minal khazraj, dan 6 dari khazraj. Wa tsnani minal aus, dan 2 dari aus. Kalau antum melihat rinciannya siapa nama-namanya, tak arahkan kita rujukannya Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Paham ya? Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham Al-Ansari itu sebutkan nama-namanya. Namanya fulan, fulan bin fulan, fulan fulan. Banyak sekali kalau anda nyebutkan, banyak sekali soalnya, dan mungkin menghafalnya sulit juga ya. Kalau merujuk ke sana aja sudah. Nama-nama siapa yang terbunuh fulan fulan bin fulan itu dalam kitab apa? As-Sirah Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah karyanya siapa? Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Naam. Wa qutila minal musyrikin sab'un, dan dari kalangan musyrikin terbunuh 70. Wa usira minhum mithlu dzalika aidha, dari tawan jumlahnya juga sama 70. Ingat-ingat tawanannya apa? Dijadikan tebusan 400-400 harganya. Paham ya? 400 dirham maksudnya. Naam. Wa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sya'ni Badrin wal Asra fi Syawal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Badr, urusan masalah perang Badr, pembagian ghanimah semuanya dan juga masalah tawanan pada bulan Syawal. Yang tidak lama kemudian terjadi perang apa? Sebelum perang Badr, perang Bani Qainuqa. Ternyata Bani Qainuqa ini salah satu marga kabilah orang Yahud ini
mengingkari perjanjian, melanggar perjanjian, akhirnya diperangi, dikepung selama nah barakallahu fikum kurang lebihnya berapa? 15 hari atau 14 malam itu ya, 15 malam. Akhirnya apa? Setelah itu enggak lama kemudian perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa tadi? Ya. 3 Hijriah, bulan apa? Bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.